Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mulai menunjukkan putrinya Kim Joo-ae di depan umum. Kim Joo-ae menjadi sorotan setelah hadir menemani ayahnya bersama sang ibu Ri Sol-ju pada jamuan parade militer Rabu 8 Februari 2023. Jamuan itu sebagai peringatan ke-75 tahun dibentuknya Tentara Rakyat Korea Utara. Kemunculan Kim Joo-ae sendiri ternyata disambut dingin oleh rakyat Korea Utara. Seorang sumber mengungkap bahwa rakyat yang menyaksikan Kim Joo-ae bersama ayahnya dalam parade tersebut tidak bisa menyembunyikan kepahitan mereka. Ia mengatakan, banyak orang tak dapat menyembunyikan betapa bingungnya mereka bahwa seorang gadis berusia 10 tahun diperlakukan lebih baik daripada jenderal tertinggi Korea Utara. Sumber itu juga menyebut, anak-anak lain seusianya biasanya menjalani masa yang penuh kesulitan. Sumber yang tak disebut identitasnya itu mengatakan, melihat Kim dan putrinya tersenyum dan berbicara di platform VIP adalah momen yang agak mengharukan, tapi tidak bisa diterima semua orang. Bahkan seorang mahasiswa mengungkapkan kekhawatirannya, munculnya Kim Joo-ae menegaskan keluarga Kim akan terus memimpin negara tersebut. Menurut sebuah sumber, mahasiswa dari Universitas Pedagogi Chongjin mengatakan, kegelisahan menyebar di antara para siswa dengan kemunculan Kim Joo-ae.